الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kerana malam ini kita dapat menyambung semula kelas bulanan kita. Ini bagi bulan yang pertama tahun 2019. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, oleh kerana ini merupakan kelas yang pertama bagi tahun 2019 dan insya-Allah kelas yang kedua bulan yang depan, kita akan membaca di sini satu kitab ringkas, kutaib. Kalau kitab tu besar, kalau kecil ringkas kutaib, buku kecil. Yang mana kitab ataupun buku ini diberi judul ataupun tajuk Hisnul Muslim. Hisnul ni bermaksud perisai ataupun kita panggil untuk yang berperang tu apa? Pedang sebelah, penepis sebelah. Jadi kitab kita ini Hisnul Muslim, perisai, pelindung bagi seorang Muslim. Dan kita tahu tuan-tuan, tidak ada perkara yang boleh memelihara kita, melindungi kita daripada kejahatan manusia dan syaitan melainkan dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu ramai orang tanya. Di antara perkara yang kerap diulang, ditanya dan dibincangkan, bagaimana kita nak mengawal, memelihara ataupun melindungi diri kita daripada perbuatan buruk manusia ataupun syaitan. Macam mana kita nak pagar? Istilah orang kita dia suka guna pagar ataupun apa satu lagi? Pendinding. Baru dia kena dengan apa? Tema tu. Macam mana kita nak pagar? Kita nak mendinding diri kita ini dalam erti kata mengawal daripada terkena sama ada perbuatan tersebut daripada kerja kotor manusia ataupun daripada rasukan ataupun perbuatan syaitan. Jadi tuan-tuan, selalu saya sebut dalam kuliah kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, seorang Muslim yang beriman, berakidah dengan akidah yang bersih, akidah yang benar, berada di atas siratal mustaqim, kita tidak ada jalan dan tidak ada cara yang lain melainkan dengan melindungi diri kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi buku kita ini mengandungi ribuan doa, zikir untuk menjaga, memelihara diri kita daripada perkara yang buruk. Sebab itu dia namakan Hisnul Muslim, maknanya bacaan yang dia masukkan dalam kitab ini bertindak sebagai pelindung. Jadi apa nak jadi, bila nak jadi, macam mana nak jadi, itu urusan Allah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya nak tekankan kepada tuan-tuan ni sebelum kita nak mula ni, benda besar ni. Sebab manusia hari ni dihantui ataupun berada dalam ketakutan dan macam-macam perkara yang berlaku dalam hidup kita. Macam-macam penyakit, masalah yang berpunca daripada hasad, dengki, perbuatan khianat, dan juga perbuatan mereka yang kurang senang, iri hati. Mungkin dengan kejayaan kita, dengan rezeki kita, dengan ilmu kita, kedudukan kita dan sebagainya. Maka benda-benda yang macam ni menuntut kita ahli sunnah untuk sentiasa bersiap, siaga, berjagalah kan, sebelum benda tu kena kita amal. Tuan-tuan hadirin mukminin, Allah sebut melalui Nabi dia seperti mana yang kita baca dalam hadis perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini penting sebab kadang-kadang orang yang belajar, orang yang mengaji pun terlibat dalam perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat yang akhirnya kesan dia apa? Rosak segala amal salih dia. Sayanglah. Bila sakit atau ada masalah, buntu nak cari jalan keluar, akhirnya tunduk. Tewas dengan apa? Desakan ataupun gangguan syaitan. Jadi segala apa yang dia lakukan sebelum ni hancur disebabkan oleh amalan khurafat yang dia lakukan. Oleh sebab itu Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Kau jaga Allah. Dan ini yang kita nak lakukan. Kau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Dan bila kita dalam penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, tak ada makhluk yang boleh mengapa-ngapakan kita. Sebab itu kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Doa yang dibaca kepada bayi yang baru lahir. Kerap kita ajak doa ni. Cuma tak terbaca saja. Bila Nabi SAW tengok baby yang baru lahir umpamanya, orang bawa mari kepada Nabi kan, Nabi baca u'izuka, aku menyerahkan engkau wahai budak, u'izuka, aku melindungkan engkau, menyerahkan pemeliharaan, perlindungan, penjagaan engkau wahai budak kepada Allah. Bikalimatillahi tamma. Serah budak tu kepada Allah. Daripada apa? Min kulli syaitan wa hamma. Daripada apa dia ni? Rasukan gangguan syaitan. Wa min kulli ain lamma. Dan juga daripada binatang yang berbisa, dan juga daripada pandangan manusia. Daripada syaitan, daripada binatang yang berbahaya, dan juga daripada manusia. Tiga makhluk ini, makhluk syaitan, makhluk binatang, makhluk manusia, kita serahkan budak itu dalam perlindungan Allah. Ini salah satu contoh doa apa? Doa apa tuan-tuan? Orang Melayu panggil doa apa ni? Doa pendinding. Sebutlah tak apa. Dah kita guna istilah tu doa pendinding, doa pagar, doa pelindung, doa perisai. Yang pentingnya doa itu menjadi azimat. Menjadi apa? Benda yang kita sebut untuk memohon pertolongan Allah memelihara anak cucu kita.
Jadi sebab itu tuan-tuan penting, sebagai ahli sunnah kita juga kena kerap, rajin, banyak membaca zikir. Sebab kita tengok salah satu daripada perkara yang sangat dibenci oleh syaitan adalah berzikir ataupun berwiri. Syaitan cukup tak suka kan? Sebab itu bila kita nak mula berzikir, nak mula berwiri, nak mula baca Quran, masa itulah marinya halangan. Masa kita duduk saja tadi ni, tak buat apa, tak berasa apa pun. Sembang boleh 3-4 jam, mohong tak tahu apa nak mohong. Macam-macam kita boleh buat benda-benda yang sia-sia. Tak mengantuk, tak lapar, tak letih, tak apa. Tapi man nak mengaji, man nak dengar kuliah, man nak meratik, man nak mewiri, dia man mengantuk lah, dia man jemu lah, dia man lenguh lah. Dia man lala tu juga. Ini halangan. Yang tadi tak ada apa pun. Menyangkui tak sangka. Tak sakit pun orang belakang. Duk-duk nak mengaji, dia berasa dandan. Yang kata setan tu tambah dengan kita ke atas 2x5 lah. Yang ni yang penting tuan-tuan. Dia tidak akan melepaskan kita dan dia tidak akan berputus asa. Dia tak akan biar kita saja-saja macam tu. Dia akan masuk kerana itu sumpah dia di hadapan Tuhan. Dia pun ada sumpah janji dia. Ada aku janji dia bahawa dia tidak akan melepaskan anak Adam ini sehinggalah ke saat yang terakhir. Sebab itu para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, syaitan akan datang kepada manusia sehinggalah saat ketika dia nak menghembuskan nafas yang terakhir. Tu orang tua-tua duk kata, masa kita nak mati tu, syaitan mat. Memang dia mat. Kenapa? Selagi mana hayat dikandung badan, dia masih ada peluang. Manalah tahu, selama ni dia duk tarik kita, dia duk cuba nak dapatkan kita, kita duk lawan, mai dekat-dekat nak mati, kita tersungkur, tewas. Boleh ke dia? Naya. Kan? Ini antara benda yang sangat penting lah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit peringatan daripada diri saya ini, kita dapat sama-sama membaca helaian demi helaian, doa-doa yang dia sebut di sini. Banyak cantik doa-doa yang dia kumpulkan, seperti doa orang yang sakit tidak mungkin sembuh. Doa apa? Doa orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Apa nak baca? Doa ketika menziarahi orang sakit. Doa ketika terkena sesuatu yang tak disukai. Saya pun seronok juga mengajak kitab ni. Pasal apa? Meringankan kerja saya. Tak gaduhlah duk telefon nak baca apa, nak buat apa ni. Tak gaduh tanya dah ustaz. Kalau ada mengaji buku ni, buka. Cucu balik daripada Kuala Lumpur, tayak tak berhenti, buka. Tengok apa nak baca ni. Takkan nak baca doa tetamu untuk tuan minuman. Jangan silap pula. Doa pun nak baca ada tak? Kita ambil contoh tengok. Jangan baca pula kan, budak tu duduk teriak pi baca doa ketika mendengar kokokkan ayam. Tak kena. Dia kena baca doa ni. Doa melindungi bayi. Jumpa tak? Doa 123. Doa perlindungan untuk anak-anak. Doa perlindungan untuk anak-anak. Kalau tak berhenti juga teriak, doa untuk mengusir syaitan dan gangguannya. Tak berhenti juga teriak, bagi susu. Lapar kalau tu.
halau dah syaitan pun tak berhenti teriak lagi. Kan? Tapi tak sampai ke situlah. Nanti bukan setakat kita baca, saya akan syarah apa maksud doa ni dan bagaimana kita nak baca dan cara kita nak buat supaya bacaan itu menjadi tak lagi kalau tuan-tuan kata dah ada buku ni, kita nak main apa, kita baca kediri. Jangan. Dia ada buku belum tentu jadi. Kan? Ada buku baca mbuih tak tentu lagi jadi. Dia ada cara dia, ada pantang larang dia, ada peraturan dia. Kan? Ini antara pentingnya kita mendengar huraian daripada para ulama. Okey. Kita buka muka surat apa pun saya tak tahu ni, XX1, XXI ni apa kita nak sebut pun tak tahu. Pengenalan kelebihan zikir. Kita buat pengenalan lah. Pengenalan. Pengenalan. Cuba pengenalan. Muka surat XXI. Itu dia. Okey. Ini kita mula ni. Ni yang ni dia terjemah sebiji-sebiji daripada kitab dia tu. Okey, kita tengok. Kita baca, saya syarah. Syarah pun bukan saya syarah kediri. Tengok syarahan ulama. Okey. Yang pertama, kelebihan zikir. Kelebihan berzikir. Saya tak tahu tuan-tuan, satu orang yang mengaku Islam, Muslim, mukmin, ahli sunnah, tiba-tiba dia jauh daripada zikir. Ini sangat pelik. Tak mungkin satu orang ahli sunnah jauh daripada zikir. Tuan-tuan jangan pelik. Nak tahu satu orang tu berzikir ataupun tidak, itu bukan satu perkara yang mudah lah. Sebab zikir ni amalan peribadi. Tuan-tuan jangan pula perhati tengok cikgu ni, tak nampak biji bersabih pun. Ada biji tasbih pun tak tentu lagi. Saya baru ni naik satu kereta. Dia bawa saya lah naik satu kereta. Elok naik tu dia pun bawa keluar lah biji tasbih dia tu. Dia bawa kereta. Kita pun duduk tengok ku dia nak berzikir. Biji tasbih tu taklah besar mana, tapi banyak biji jugalah. Kita pun rasa tenang lah kan, dia nak berzikir ni. Kan? Mungkin dia nak pegang sambil pegang. Sangkut di cermin. Sangkut di cermin. Sangkut cermin tu apa dia panggil cermin belakang tu kan? Yang kita nak tengok belakang tu, cermin tengah tu, dia sangkut tang tu. Kita kata macam mana dia nak kira? Kita duk tengok dia aku nak kira. Tak kira pun. Bok keluar lagi satu bersebeh. Wih, duh, sakan kau ni. Kamat boleh jadi tok wali kereta aku naik ni. Yang ni kita kata yang gantung ni buat apa? Buat barakat. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Tangkal. Dia buat tangkal lah. Bagi ada sikit, dia kata, Pak Ustaz, bagi ada sikit ni. Tasbih tu tak ada masalah. Biji tasbih tu tak ada masalah. Boleh. Untuk kita nak kira, kita ni kan ketahuan sangat kan. Kadang-kadang 30 ke 40 tau. 20 ke 15 tak tahu. Ulang balik. Tak sudah ke situ. Lain-lain kali, entam sajalah labu. Ni, hok tak rokaat tu pun tak ketahuan 3 ke 4. Tambah zikir ni. Kira dengan tangan, tak tahu berapa tu tadi. Nak kotan balik ke, nak pergi terus ke. Tak apalah, pakai biji tasbih tu tak salah. Benda nak kira. Kan, benda kita nak buat kira. Kalau hok siapa yang ada rokok daun banyak, boleh kira dengan rokok daun. Bukan semua balut kan. Ada juga yang tak balut. Benda nak kira. Tapi kalau sampai ada i'tiqad, piduk gantung tu, kamat, berkat. Ini sudah salah. Kita ada beli biji itu untuk apa? Untuk kira.
Pasal tu setengah dia dia kata saya tak selesa biji ni, susah putih lah apa, ada cucu main lah apa, lekat lah apa. Dia beli jenis tu, klik lagu. Tekan tu tak 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 tak. Dia kata hok ni pun payah juga, kadang-kadang kita tekan dia tak naik, kena tekan dua kali, ni naik terus bilang kawan mu empat. Ni semua halangan lah. Lalah kali buat macam nak? Lalah kali dia kata banjur kopi, oh tengok TV. Jadi kita tengok kelebihan zikir. Yang pertama, Allah Azza wa Jal berfirman, dia bawa suratul Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Kerana itu, ingatlah kamu. Makna zikir ni apa? Zikir ni makna ingat. Ingat, zikir ni maksud kita ingat. Zikrullah, ingat Allah. Sebab itu zikir ni penting. Sebab dengan kita mengingati Allah, kesan dalam kehidupan kita akan ada. Orang yang ingat Tuhan dalam tindak tanduk dia tentulah berbeza dengan orang yang tak ingat. Dan zikrullah, bila kita kata ingat Allah, oh sangat luas. Apa-apa sahaja perkara yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka itu juga dikatakan zikir. Tuan-tuan pergi ke apa, tepi pantai, tengok laut, tengok ombak, tengok pulau. Tuan-tuan teringat kat siapa? Teringat kat siapa? Kita pun teringat kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu zikrullah. Sebab itu kadang-kadang Allah suruh kita tengok. Tengok unta, tengok bukit. Itu salah satu cara apa? Zikrullah. Kadang-kadang kita tengok Quran, tak teringat ke Allah. Tengok Quran, tak rasa kebesaran Allah. Baca, tak rasa apa. Tapi bila kita tengok fenomena alam, tengok tsunami, terus rasa takut. Nampak? Dia macam-macam. Pasal itu zikir ni luas. Sebab itu majlis ilmu pun majlis yang dikatakan sebagai majlis zikir. Sebab apa? Tuan-tuan, dalam majlis ni tuan-tuan ingat siapa? Kita sebut tentang ayat Allah, sebut tentang hadis Nabi. Tuan-tuan mengingati Allah melalui majlis ini. Ini dikatakan majlis zikir. Cuma kita tak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada juga yang subhanallah, subhanallah. Tapi dia tak ingat Allah, dia ingat apa? Sutu khabar malam ni. Malam ketiga ni selalu nasi lah. Tu subhanallah, subhanallah. Dengar pula bunyi pinggan mangkuk. Subhanallah, subhanallah. Kah, kah, kah. Bau pula dah. Gulai, serai ke apa ke. Ada satu penceramah dia kata. Dia kata kalau masak sedap. Lebih kurang saya pun tak ingat. Kalau masak sedap baru kita nak pi. Dia kata. Dia kata. Dia kata dia mengaku. Dia mengaku kalau masak sedap baru dia pi. Ini masak apa? Masak lekeh-lekeh nak suruh kita pi. Hei, ustaz kan hantu raya. Yang kira nak makan ngango tak ketahuan tempat ni hantu raya eh? Ustaz dia ikhlas betul tak? Kita mulut sebut ni pi baca ni ikhlas. Takkan kira nak jamu tak jamu. Tak maulah sebut lagu tu. Walaupun kita pi ni, tuan-tuan pun kan, tuan-tuan bila pi rumah orang memang nak makan. Tapi ada sebut nak makan. Memang pi tu saya tahu nak makan. Tapi kita pun ada maruah. Orang yang tak ustaz pun kadang-kadang maruah dia tinggi. Dia tak habang dia nak makan kan? Dia memang pi lapak. Dia kata rumah ni memang jamu memang hebat lah. Kita memang syok pi. Sampai-sampai kita tak habang. Eh ha, masak apa ni dah. Kamu tu kata, duk aku masuk. Hang buat teruk. Kita berlapik. Ini sampai sebut dalam ceramah. Masuk sedap baru kita nak pi. Kalau masuk lekeh-lekeh kita tak mau pi. Hai, malu ke orang. Walaupun sekadar untuk melawak. Jangan tunjuk kita ni. Lapang sangat.
Nak orang bagi lepas kuliah tu pun lepas nak makan kediri. Faham ke tak? Balik kepada tajuk kita. Ha, tak mana tadi? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Ha, ni ni syarahan dia. Ni syarahan dia. Tak ada dalam buku tu. Ha, tapi syarahan dia. Qala al-Imam al-Baghawi. Ha, bagus juga kita baca kitab kan. Kalau kita baca kitab ni dia merewang-merewang-merewang, dia tak tahu nak balik. Ha, jadi kalau baca kitab ni dia ada jalan pulang. Maksud ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Ha, Allah kata ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Apa maksud dia? Berkata al-Imam al-Baghawi, ingatlah Allah ketika senang, Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Ha, itu maksud dia. Maksud Allah tak kata tau. Allah kata apa? Fadhkuruni, kamu ingat aku. Adhkurkum, aku akan ingat kamu. Dia kata lagu tu umum, umum. Kata al-Imam al-Baghawi dalam kitab tafsir dia, dia kata ingatlah Allah ketika kamu senang. Maksud Allah kata ingatlah aku tu bila? Bila kamu senang. Bukan senang kita nak ingat Allah ketika senang. Ketika sihat, ketika senang, kaya, lapang, bukan nak ingat. Betul tak? Mana ingat? Kita bukan kata dengan Tuhan, dengan orang pun tak ada nak cari dia kalau kita tak susah. Sebab itu bila orang telefon kita, orang yang tak pernah telefon kita, telefon kita, demam kita. Hai, pasal apa ni? Habis dah aku. Dia tak angkat lagi tapi dia sebut dah rentah. Dia ni kalau tak susah tak cari aku. Allah kata untuk aku ingat kamu ketika kamu susah. Pasal apa? Masa hangpa susah hangpa akan cari aku. Hangpa akan minta tolong. Maka untuk diingati ketika susah, Allah letak syarat kata al-Imam al-Baghawi, kena ingat dia waktu senang. Kita kena ingat Allah waktu senang. Waktu kita senang ni lah ni lah. Waktu lapang, waktu sihat. Kan? Tuan-tuan, ada hadis seseorang yang selalu berdoa ketika senang, waktu dia senang, dia sihat, dia tak ada masalah, dia doa dah. Macam kita lah. Tuan-tuan doa dah. Orang pun kadang-kadang tengok, hang doa apa? Aku tengok, hang okey, tak ada masalah apa? Ui, takkan nak tunggu dah masalah baru nak doa? Fahaman apa ni? Takkan tunggu, apa, kalah pula. Takkan tunggu susah. Kalah tak boleh sebut malam-malam lagu ni. Sensitif. Kalah menang ni. Takkan nak tunggu susah baru nak doa? Takkan nak tunggu susah baru nak sembahyang? Kan kita tengok kawan tu sembahyang, kita pergi tanya, awak ah sakit apa? Ai. Apa kata sembahyang kan sakit? Selalunya orang yang sembahyang ni sakit teruk nak mati, dia sembahyanglah. Kan kalau dia sihat ni payah nak sembahyang kan. Pasal tu tuan-tuan dah tengok orang muda sembahyang. Yang sembahyang siapa dia? Orang? Ah tak mau katalah. Saya kena kat tuan-tuan. Kata al-Imam al-Baghawi, balik-balik kata al-Imam al-Baghawi. Tadi hadis tadi. Bila kita doa waktu senang, kita doa waktu susah, cepat mustajab. Pasal apa? Ha, pasal apa tuan-tuan? Pasal malaikat cam suara tu. Pasal apa dia cam? Pasal dia duk biasa dengar dah. Dia duk dengar dah. Sebab itu kita baca dalam hadis, waktu roh, apa waktu roh pula? Waktu malaikat bawa roh kita naik ke langit pertama kan? Malaikat yang jaga langit pertama tanya, siapa dia ni? Yang wangi sangat ni. Bau wangi orang baik ni. Wangi ni siapa dia? Dia sebut nama. Sa-sa tu. Orang utara kata sa-sa, sebut nama tu. Haa, kenal. Bagus orang ni, bagus. Naik. Haa, tengok. Bila yang berjumpa tak tahu pergi mengaku kata kenal. Mana dia kenal? Pasal apa? Ha, yang tu panjang cerita. Tapi dia kenal. Dia kenal, dia buka pintu langit. Naik pula hak teruk busuk. Eh, hang bawa siapa main ni busuk?
Sebutlah nama sekian-sekian. Tak kenal. Tak boleh naik. Tak naik. Malaikat dia kenal kita. So bila kita memang duk doa dah, duk ingat Allah, duk minta dah masa sihat, mata senang, masa okey tu, bila kita doa waktu susah, malaikat ambil naik. Ini doa orang yang dah dikenali. So tuan-tuan, nombor satu kata Al-Baghawi, nak bagi nak bagi mustajab, nak bagi mujarab, nak bagi makbul, nak bagi kena doa tu, kena start dah. Jangan duk tunggu tersandap, terlantap baru nak mula. Start daripada sekarang. Sekarang okey, cantik lah. Pasal tuan-tuan semua okey ni. Ha. Yang tak ada lagi ada yang main orang suruh kursi roda ada? Tak ada. Semua main berjalan ke dari, walaupun ada tercangkak-cangkak sikit, ada yang apa ni sikit, tak apa. Duk kau boleh main lagi okey lah. Ha. Jangan tunggu sampai orang suruh. Suruh! Ni dan duduk atas kursi roda baru main kat kita. Ada nak boleh pi umrah ni? Boleh ha, bayar kita angkat pi. Cuma kita tak katalah dia nak pi dengan kita. Kalau kita, kalau dia tak pi dengan kita, kita kata ha, eloklah. Suruh daripada atas kapal terbang tu jatuh ke bawah. Dulu tak mahu sangat nak pi. Ha. Kita tak kata lagu tu lah pasal, pasal dia nak bayar duit. Kita angkat pi lah. Kita kata apa? Alhamdulillah, atas kerusi roda pun teringat ke Allah lagi. Ha. Dia punya ayat penjual. Balik kepada kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir pula tadi Baghawi. Ha, ni nombor dua pula. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir. Berkatalah Imam Ibnu Katsir, mengingati Allah dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir. Ha, pasal tu saya kata walaupun tuan-tuan beli kitab ni, tuan-tuan kena mail juga. Pasal kita nak dengar syarahan tu. Berkata Ibnu Katsir, maksud mengingati Allah seperti mana yang disebut oleh Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ni siapa? Tabi'in. Dia mati dibunuh oleh Hajjaj. Sa'id ibn Jubair. Dia kata, maksud mengingati Allah adalah bita'ati, dengan melakukan ketaatan. Ha, maksud ingatkan Allah dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, dia bawa perkataan Sa'id Ibnu Jubair, maksudnya melakukan ketaatan. Kalau tuan-tuan tanya macam mana kita nak ingat Allah, kita jawab mengikut Ibnu Katsir, nak ingat Allah kena buat apa yang dia suruh. Maknanya orang yang sedekah, orang yang semayang, orang yang tutup aurat, terketaatan, ketaatan. Lawan dia apa? Orang yang melakukan ketaatan dikatakan mengingati Allah. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang tak ingat. Itu lawan dia. Orang semayang, semayang ni taat ke maksiat? Taat. Maksudnya orang semayang ni dia ingat Allah. Orang yang buat benda haram, dia melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, dia lawan ketaatan. Dia tak ingat Allah. Dan tak ada lagi orang yang buat tu maksiat, dia ingat Allah. Ada tuan-tuan? Kalau ada, dia berhenti. Kan tuan-tuan, biasa tengok tak hadis yang mana? Laki-laki tu pi berdiri atas perempuan tu, tu. Nak berzina tu. Kan? Masa dia pi duduk atas perempuan tu, dia nak berzina dengan perempuan tu, dia ingat ke tak? Tak. Tiba-tiba, dia tanya. Dia tinggal. Inni akhafullah. Dia kata aku takut. Dia tinggal perempuan tu. Ha, artinya, kalau satu orang betul-betul dia ingat ke Tuhan, dia tak buat. Tak tahulah masa dia duk curi masuk kawak, duk ambil barang mah. Astaghfirullah. Habislah. Ada lagi. Subhanallah. Tak tahu. Kalau ada pun dia baca muhung. Ya. Tak mungkin. Sebab benda yang Tuhan larang dengan benda yang Tuhan suruh tak mungkin boleh bersatu. Tak boleh, tuan. Ha. Kita ingat Allah dengan melakukan ketaatan. Itu kata Ibnu Katsir. Allah ingat kita dengan apa pula? Ha. Pasal Allah kata, kalau kamu ingat aku, aku ingat kamu. Give and take. Win-win situation. Kita ingat Allah dengan melakukan ketaatan. Allah nak ingat kita dengan apa? Kata Ibnu Katsir,
dengan mengampunkan dosa-dosa kita. Cukup cantik, cukup menarik tafsiran Ibnu Kathir ni. Kita ingat Allah, kita pun buat ketaatan. Allah balas dengan dia ingat kita, habis cerah dosa-dosa kita. Zikrullah antara amalan pencuci dosa, berdasarkan kata-kata Ibnu Kathir tadi. Maknanya masa tuan-tuan duk meratik lepas sembahyang tu, subhanallah, 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 bukan sahaja boleh pahala, dia juga menggugurkan dosa. Pasal itu tuan-tuan baca berjalan main masjid gugur dosa, duduk dalam masjid gugur dosa, sembahyang gugur dosa, rokok luruh dosa, ambil wuduk luruh dosa. Pasal apa semua tu luruh dosa? Sebab semua tu adalah ketaatan. Pasal apa ambil wuduk luruh dosa? Semayang gugur dosa, baca Quran gugur dosa, berjalan kaki main masjid gugur dosa. Semua itu adalah ketaatan. Ketaatan mengingati Allah. Allah balas dengan mengampunkan dosa kita. Cara dia ingat kita lagu mana? Ha, tuan-tuan balik tanya cucu ke, balik tanya anak menantu kan, mereka tak main tanya. Macam mana Allah ingat kita? Lagu mana yang kita nak tahu Allah ingat kita? Atau cara Allah nak ingat kita? Dengan dia ampun dosa kita. Ha, kan? Ha? Ha. Okey. Itu apa dia ni? Ayat yang pertama. Itu huraian untuk ayat yang pertama. Cukuplah kita ambil dua perkataan ulama, iaitu yang pertama perkataan Al-Baghawi. Ha, tuan-tuan ingat tak tadi Baghawi kata apa? Ingat ketika susah, dia akan ingat ingat ketika senang, Allah akan ingat ketika kita ketika susah. Ibnu Kathir kata, ingat Allah, buat taat, dan dia akan balas dengan ampunkan kamu. Itu tafsiran ayat Al-Baqarah 152. Kamu ingat aku, aku ingat kamu. Macam mana? Kita dah dengar huraian para ulama. Okey. Kemudian kita tengok pula ayat yang kedua. Ayat apa ayat yang kedua? Ha, ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang dibawa oleh apa dia ni, penulis kitab kita, penulis kitab kita, apa dia? Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang banyak. Ha, yang ni pun kena terjemah juga, kena tafsir juga. Sebut nama Allah banyak tu lagu mana? Allah, 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 Allah kah? Ha, kan? Lagu tu kah? Ha, mari kita tengok. Wadzakirin. Tengok ayat yang kedua. Kita baca terus sebab ayat yang sama. Maksud yang sama. Wadzakirin Allaha kathira wadzakirat. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Lelaki dan perempuan. Ha, zikir ni bukan lelaki saja, bukan perempuan saja, tapi pengalaman saya duk ngajak sikit-sikit lekeh-lekeh kecil-kecil ni, memang tak dinafikan orang perempuan sangat rajin berzikir berbanding orang lelaki-lelaki. Tak tahulah kok orang lelaki-lelaki ni jenis apa dia ni, tawaduk dia tak, dia buat sembunyi-sembunyi, saya tak tahulah. Tapi kalau orang perempuan memang mereka rajin. Buktinya mereka lah yang paling banyak beli buku zikir. Duk idak beli saja, kita pun syok je eh. Beli bukan sikit, 10 ustaz tu dia. Kita kata nak buat apa ni, benda sama. Nak sadaqah dekat kawan-kawan hak yang duk mai di rumah. Maknanya kawan-kawan dia pun perempuan, kaki zikir juga. Kaki zikir. Cuma takut dah bagi buku, buka bak orang. Tak kenalah. Bukan saya kata kat orang perempuan ni, orang perempuan tu di apa, pos betau. Okey. So sekarang kita masuk, dia suruh kita lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala. Ha, kita tengok sikit sebut nama Allah ni. Ha. Kata Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksudkan banyak tu,
Yang dikatakan ingat banyak tu, lagu mana? Ha, banyak ni macam-macam tafsiran. Seseorang itu tidak dikira banyak berzikir kepada Allah kecuali. Ha, tuan-tuan, kalau masuk dalam kategori ni, masuk dalam kategori yang banyak ah. Masuk dalam kategori ayat ni ah. Kira ayat ni tuju kat tuan-tuan lah, tuju kat puan-puan lah. Yang dikatakan banyak tu, banyak sampai terang mana? Pertama, yadhkurullaha qa'ima wa qa'ida wa muttaji'a. Dia ingat Allah masa berdiri, dia ingat Allah masa duduk, dia ingat Allah masa berbaring. Itu yang dikatakan banyak. Banyak ni, berdiri dia ingat, duduk dia ingat, berbaring dia ingat. Sebagai contoh, berbaring macam mana kata ingat? Tuan-tuan, masa duduk ni, senang duduk ni. Duduk berzikir senang. Berdiri ni susah sikit kan? Baring? Orang yang berbaring ingat Allah sebelum lena baca doa. Tapi payah ha? Boom, boom, boom tu. Rim. Jadi maknanya manusia ni dia berdiri. Berdiri tu, dia ingat Allah. Berzikir sambil berdiri. Boleh? Berzikir sambil berdiri. Banyak benda kita buat, kita baca masa sambil berdiri. Umpamanya doa masuk, tandas. Kita baca sambil duduk kan sambil berdiri? Takkan tuan-tuan duduk pergi bersila depan pintu jamban, lagu lepas mayang dengan bersila apa semua. Allahumma inni a'udzu. Nak sambil kita berdiri nak masuk. Masuk rumah. Berdiri ke duduk? Berdiri. Assalamualaikum, bismillah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Berdiri sambil berjalan. Kan? Duduk tak payah ceritalah, memang duduk memang berzikir dah. Lena, baring. Astaghfirullah, Allahu la ilaha tabarakallazi. Ha kan? Nampak? Ha? Kata Al-Baghawi, kalau dia ketika berdiri pun ingat zikir, ketika duduk pun zikir, ketika berbaring pun zikir, dia adalah orang yang dimaksudkan mengingati Allah dengan banyak. Bukan sebut tak berhenti dah. Bukan sebut tak berhenti, sebut tak berhenti, bersembuk ayat lewat dah. Bukan lagu tu. Artinya dalam setiap keadaan, fi kulli ahwal, dalam setiap keadaan, dia ingat Allah. Selalu kita nak lupa Allah ni bila? Bila kita makan. Ingat tak? Tak ingat. Sila-sila tu. Oh. Ni mula duk bahalah. Doa nu, doa ni, doa nu, doa ni. Tak apalah, bacalah doa apa pun. Tak ada salah. Ha? Allahumma barik lana ka, Allahumma laka sumna ka, apa. Baca, pilah. Tapi sebelum kita nak pergi duk bahas bab-bab tu, bismillah dulu. Hak kecil tu pun rib. Bismillah tu pun fail. Pasal apa? Lupa tengok paha kambing, lupa tengok gulai kambing, lupa. Dah-dah nak dekat tinggal tulang. Bismillah ke tak? Pasal itu Tuhan tahu, kata perangai gelojoh kita ni. Khuliqal insana halu. Diciptakan manusia ni jenis kalut. Tuhan buat kalau lupa baca awal, boleh baca tengah kan, bismillah yang awal tu kan. Kita ingat Allah. Wa qala Imam Ibn Kathir. Wa qala Imam Ibn Kathir pula. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksudkan dengan mengingati Allah banyak-banyak ini adalah Allah akan menyediakan baginya keampunan sebanyak mana dia mengingati Allah. Oh, ini lagi sakan. Sebanyak mana tuan-tuan ingat zikir kepada Allah, majlis ilmu ke, apakah, sadaqah ke, sebanyak mana tuan-tuan ingat Allah, sebanyak itulah keampunan yang Tuhan balas. Keampunan Allah berdasarkan kadar zikir kita. Besar. Okey.
Kemudian kita tengok pula ayat yang ketiga. Masih ada masa lagi. Okey, ada satu lagi. Satu masa lagi. Kita tengok ayat yang ketiga. Oh, bagi laluan dahulu kepada azan. Saya kita sambung sikit pengenalan ni. InsyaAllah satu dua hadis ringkas. Kita habiskan sedikit tuan-tuan ayat-ayat dalam pengenalan ni. Ayat yang keempat, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahr min al-qaul bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Maksud dia apa? Dan sebutlah, wadhkur rabbaka, dan ingatlah Allah Tuhan kamu, fi nafsika, di dalam hati kamu. Bagaimana caranya? Tadarru'a, dengan cara kamu merendahkan diri. Wa khifah, dengan perasaan takut. Tadarru', rendah diri. Khudu', rasa hina. Khifah, rasa takut kepada azab Allah.
tu masa berzikir tu kena ada perasaan tu, baru dia baru dia masuk, baru dia ada apa dia, zauq. Ha, ni perkataan zauq ni, baru dia ada feel tu, baru dia rasa tu. Ha, sebab tu kita ada perkataan malam yazuq la yafham. Siapa yang dia tak sampai kepada zauq, dia tak mai kepada feel tu, dia tak akan rasa, dia tak faham, dia tak ada, dia tak sampai maqam tu. Ha, kan, kena kena ada wakhifah, kena ada rasa takut. Wadunal jahr, dan jangan kamu apa dia kata tu, jangan pula menyaringkan suara. Ha, jahar ni dekah, jangan dekah masa berzikir tu, jangan kuat minal qaul. Ha, jangan kuat, jangan jangan dengan suara yang kuat lah, jangan mengangkat suara. Bila bil quduwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu, wala takum, janganlah kamu jadi daripada kalangan orang-orang yang lalai. Apa maksud ayat ni? Yang pertama, ayat ini menyuruh kita mengingati Allah dengan penuh rasa apa ni, khusyuk. Tak perlu kita nak bising, tak perlu kita nak hingat, tak perlu kita nak menempik-nempik, memekik-mekik. Pasal itu Nabi kata kepada sahabat, kamu tidak menyeru. Ada sahabat yang angkat suara. Nabi kata, hey, jangan, jangan kuat. Kamu tidak menyeru sesuatu yang pekak, bisu dan tuli. Maknanya bukan tak mendengar. Allah mendengar. Dia dekat dengan kita. Dan tuan-tuan, pasal apa di perpustakaan, orang tak bagi hingat. Bilik dewan peperiksaan, orang tak bagi hingat. Pasal apa? Pasal orang nak bagi ketenangan, nak bagi ingat. Kita kalau periksa ingat, naik duduk ingat, terah yang senyap tu pun tak ingat. Terah sunyi pun duduk tengok ke bumbung, ke lantai, bumbung lantai, macam ada orang tulis di bumbung tu. Tak ingat. Pasal bila nak konsentrate, nak baca, ini ini dia panggil naluri. Quran, agama ni dia sesuai dengan sifat semula jadi kita, tabi'i kita. Nak ingat, nak fokus, nak khusyuk, nak apa, nak faham, dia tak boleh bising. Dia tak boleh bising. Kan? Ha. Okey? Bukan kata nak berzikir saja kita tak boleh ingat. Tengah makan mu kalau hingap mengkelang. Hei, hamba sengap sah ah. Tapi aku nak makan tak boleh, nampak. Tutup tak nak makan. Nampak. Kita bila kita nak nak merasai, nak menikmati tu hubungan kita dengan Tuhan, kita nak. Pasal itu Tuhan suruh kita mangkik pukul berapa? Pukul 3 pagi, bukan 3 petang. Ini dia pergi mangkik mayang pukul 3 petang. Nak mayang pun 3 petang hingap. Kan? Kalut. Tiga pagi. Tiga pagi tu time apa? Sunyi, nampak? Tuhan dah bagi hindah tu. Dia pilih time pun time time yang kita nak berdua-duaan. Sunyi dengan dia. Baru dia akan rasa apa tu penghayatan tu. Tak ada masjid lagi saya jumpa di Palih ke luar Palih menganjurkan apa dia ni? Semayang qiyam mulai ni kita buat tengah hari. Tak ada. Nama pun qiyam mulai, mendirikan malam. Bukan qiyamun nahar, mendirikan siang. Nampak? Pasal itu kita zikir Nabi. Ya. Kan? Zikir pelan-pelan. Okey. Itu yang kata Ibnu Katsir, mengingati Allah dengan tadarruk, dengan rendah hati, dengan perasaan takut ni apa? Raghbatan wa rahbah. Dengan masa berzikir itu dengan perasaan mengharap dan perasaan takut. Mengharap. Masa kita zikir, kita harap keampunan Allah, kita takut. Tuan-tuan, masa berzikir tu, tuan-tuan lahirkan rasa apa? Dapat pahala, dapat syurga, Tuhan ampun, takut masuk neraka, takut seksa. Baru dia mai feel zikir tu. Baru dia khusyuk. Masa pasal tu kita duduk dengar kan, orang kata nak khusyuk semayang, jadikan seolah-olah itulah semayang yang terakhir. Nampak? Baru dia mai khusyuk. Kalau duk fikir sat lagi tak apa, kau tak khusyuk lohok kau bayang asap bergelok. Ha, tu dia main-main tu pasal dia duk fikir ada peluang lain kan. Okey. Kemudian dia kata petang, pagi dan petang. Pagi ni bila?
Kata para ulama, pagi selepas subuh. Macam kita pagi ni banyak kan. Saya pun tak tahu lah, sarapan pagi lain, minum pagi lain. Kita tadi bukan makan lah, tu sarapan ni, minum pagi. Sekejap lain pula, tea break. Minum pagi lain, tea break lain. Oh, kenyang kita. Pagi kita panjang. Kata para ulama, zikir pagi ni daripada selepas subuh sehingga matahari terbit. Itu dia ada pandangan yang saya rasa agak rajah, agak kuat di situ. Time dia, period time dia, lepas subuh sampai matahari. Pasal apa? Pasal ada hadis kan? Nabi kata, siapa main semayang subuh berjamaah, lepas tu dia duduk di tempat dia tu, tak mangkit pergi mana-mana. Dia duduk iktikaf di situ, lepas semayang subuh tu, dia berzikir sampai bila? Sampai terbitnya matahari, lepas tu balik dah. Pi asagah dah. Nanti dulu. Bila yang nak pinya? Lepas dia mayang dua rakaat baru dia pi. Ha. Nampak? Seolah-olah Nabi nak habaq time zikir pagi tu, ingat Allah asal bil wudu. Wudu tu pagi tu bila? Lepas subuh sampai terbit mata hari. Itu zikir pagi. Petang selepas asar sehingga terbenam mata hari. Curi sat zikir pagi petang. Tak payah, dalam ni ada zikir pagi petang. Boleh baca. Okey. Dan jangan kamu jadi orang yang lalai. Orang yang lalai, jangan tuan-tuan. Pasal kalau kita jadi orang yang lalai, tuan-tuan tolong balik nak baca agama tak dan kot. Balik pi tengok sendiri. Surah Az-Zukhruf ayat 36. Siapa yang lalai, Tuhan biar dia ke syaitan. Siapa yang lalai, Tuhan lepaskan dia ke syaitan. Tuhan bagi dia tu kat syaitan. Tengok saya guna perkataan dia, bukan kita. Kerana kita tak lalai lah, insyaAllah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, siapa yang lalai, ghafilun, lalai, Allah lepaskan dia kepada qarin, syaitan. Boleh ke syaitan? Tuan-tuan, ayat surah Az-Zukhruf ayat 36 ni nak buat apa? Siapa yang tak mau boleh ke syaitan, jangan lalai. Cara tak mau lalai, zikir. Sebab itu orang yang kurang zikir, jauh pada zikir, mudah untuk kena. Sebab itu orang yang tak suci, tak boleh semayang, tak boleh baca Quran apa semua tu, memang mudahlah untuk dirasuk. Dan tak pernah ada kisah lagi, orang mai di rumah, ajak pi berobat tu imam. Tak ada. Dia tajuk ustaz awak. Tu imam kampung saya kena rasuk, tak ada lagi. Nah hampir pun tak apa ni. Tu imam. Tu imam ni. Nah, syaitan nak hampir pun tak apa ni, lagu Umar tu. Sebab tu bila kena rasuk, dia berapa cari tu imam. Syaitan dengar tu imam nak main, tuan. Tapi kalau ada juga kisah, tu imam main, syaitan tak lari. Kita pun cek tengok. Tu imam tu isap, okok. Lepas tu syaitan tak lari, geng ni. Dia dah tunggu. Dia kata, sahabat lama ana, sudah lama tak ada jumpa, ada bawa dua batang peri. Tu imam kalau isap okok, syaitan cukup syok. Tu cerita mereka di pus betau. Okey, last hadis yang terakhir. Nabi SAW menyatakan, mathalul ladhi yadhkuru rabbah. Oh, ini sangat penting lah. Perumpamaan orang yang berzikir mengingati Allah dengan orang yang tidak mengingati Allah, seumpama orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang zikir diumpamakan tashbih seperti orang hidup, adapun orang yang tidak berzikir seumpama bangkai yang bernyawa. Pasal itu Nabi kata apa? Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Pasal apa? Orang yang mati tak baca Quran. Yang baca Quran ni siapa? Orang hidup. Jadi sebab itu orang yang tak baca Quran, tak berzikir, Nabi dah sebut mati sebelum mati. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok anak tuan-tuan, kawan tuan-tuan kurang berzikir, makan pun tak baca bismillah, naik kenderaan pun tak baca doa, jarang dengar dia berzikir, tuan-tuan boleh dah ngucap. Boleh pergi kat dia, ni ngucap. Hang sebenarnya dah mati dah. Pasal apa? Dia kata aku hidup ni. Kita tuan-tuan orang beriman, kita hidup dengan zikir. Pasal itu tuan-tuan
bangkai bernyawa ni ada dalam hadis. Orang yang hidup tapi sebenarnya dia tak. Tak ada makna. Seperti orang yang dah mati. Jadi marilah kita hidupkan hati kita, hidupkan diri kita dengan zikir, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan perisai Muslim dan kita dapat melindungi diri kita, dan Tuhan jaga dan tidak membiarkan kita dalam genggaman syaitan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.